Bullshit. Oke, okay. Langsung aja gimana cara ngerawat sulcata baby pada umumnya. Langsung ikutin gue ya. Gue punya sulcata. Men, masuk sana men. Nah, jadi perawatannya tuh kayak pagi-pagi lu mesti jemur dan rendam. Oke, di sini lu lihat. Gunanya rendam tuh buat apa sih? Gunanya rendam itu biar dia minum. Karena sulcata itu kan kura-kura gurun. Dia tuh paling susah nih untuk minum. Jadi lu mesti rendam segini nih. Tuh, sama dia pasti pup. Oh, jadi air itu merangsang dia tuh buat dia boker. Gitu. Jadi nanti kalau kayak gini nih ada keluar urates nih. Urates itu apa ya? Kayak di orang mah kayak batu ginjal lah gitu. Kayak bukan batu ginjal sih. Kayak ini tuh kapur. Jadi mengeras yang nanti kalau misalkan enggak keluar lama-lama jadi bladder stone gitu. Tuh yang ini gede ya? Nih. Rendamnya mah segini. Jadi mesti setengah dari karapas dia. Lihat tuh. Jangan takut dia kelelep karena memang kita tuh di sini tujuannya rendam tuh juga kayak apa ya? Maksa dia buat minum. Gitu. Kalau gue di sini rutin tiap hari gue jemur, gue rendam. Selama penjemuran dan perendamannya itu tuh kurang lebih kisaran kalau misalkan kesiangan, kayak misalkan jam 11 atau jam 12 sebenarnya itu juga boleh. Cuma jangan lama-lama. Kurang lebih setengah jam. Nah kalau misalkan kayak sekarang kan sekarang baru jam 7, jam 8, jam 7-an pagi ya. Itu masih boleh lama karena mataharinya belum panas. Dan mataharinya lebih bagus. Karena tujuan kita jemur ini kan buat dapetin D3-nya, vitamin D3 dari matahari gitu. Itu boleh, kalau gue sih di sini bisa sejam jemur. Terus kalau jemur ya hati-hati nih, kayak gini. Lu mesti perhatiin, nggak boleh lu tinggal. Karena dia kadang suka terbalik. Kalau terbalik pas lu lagi rendam, die. Gitu. Ini gue lagi baru masuk ke baby sulcata size 5 sampai 8 cm. Nah, abis kalian nah, ini kayak gini berenang, ini nggak apa-apa, masih oke. Cuma nggak boleh lu tinggalin. Cuma kalau udah gede nggak bakal bisa berenang. Nah terus kalau misalkan udah, nih kayak gini nih, hati-hati banget. Tuh, dia tebulak. Kalau misalkan kalian tinggalin, udah pasti almarhum.
Nih, sini sini nih. Lihat nih. Kalau kalian rendang lihat, itu putih-putih. Itu urate semua. Kalau enggak dikeluarin ya ini sih bakalan jadi bladder stone yang ada nanti kura kalian bakalan mati. Kalau misalkan kalian sambil jemur, sambil rendam, kalian bisa sambil bersihin kura kalian. Sikat. Kalau ini sih spidol sih suruh saya hilang tanda ini. Tuh. Copyright aja. Sini. Tetangga piara kelelawar. Tuh, ini kan kotor ya kan. Sekalian kan sikat itu. Tuh, kan kotor. Kalian sikatin. Jadi gue masuk kura-kura kemarin itu berapa ekor sih? 200 ya? 200 ekor. Nah, ini cakep nih. Ini mana ya? Warnanya bagus banget ya. Ini 6 cm. Ukuran 6 cm nih. Nah, kayak ini. Ini kayak udah 7 cm 8 cm sih. 7 8 cm lah ini. Mana nih? Ini kesayangan gue nih. Bulat banget ya. Ush. The special one. Noh, udah terbalik lagi. Terbalik mulu lo. Mana lagi yang kotor? Gue sini kemarin udah semua udah gue bersihin. Jadi ini gue paling cuma tinggal dikit-dikit lah. Kalian kalau mau sikat boleh juga pakai sampo sabun baby. Karena tidak perih di mata. Gitu. Jangan pakai life boy. Karena apa tadi? Hah? Karena apa? Karena tidak pedih di mata. Nah ini 5 cm 5 cm setengah nih. Wih, cakep kan tuh. Multi hijau-hijau habis makan sayur. Nah terus jangan lupa airnya nih. Jangan lu apa ya? Kalau udah kotor kayak gini ganti. Jangan ini nih. Ini kan udah banyak tainya nih. Tokaidonya udah banyak keluar nih. Rotesnya udah banyak keluar. Itu jangan terlalu lama. Karena kan jorok. Oh, pantatnya digesek-gesek tuh. Kimochi. Rio. Kamu lagi ngapain? Ini pura-pura jelek banget ya. Kamu lagi ngapain itu? Aku lagi mau kasih makan kura. Itu bukan lagi mau sajen. Kamu mulai mau nyekar itu. Ini buat. Oh iya, lu kan makan sayur kok. Makan. Kan ibu ini. Udah cuci belum? Udah dong. Ini namanya bunga apa? Kembang sepatu? Ah. Gak kayak sepatu? Iya, makanya gue juga bingung sih. Nah, jadi pura-pura menjadi makan terus? Enggak, kalau gue bisa. Kita lagi kedatangan kan digerbek sama si Kobobi ya, kita lagi kasih makan, dia itu tiba-tiba datang. Jadi, ini om makanannya. Hah? Makanannya itu mesti minimal 3 macam. 3 macam? 3 macam. Kembang. Karena kalau misalkan cuma satu macam aja, kayak misalkan caisim doang, itu lama-lama kura-kura bosan, karena kura-kura tuh gampang bosan. Tapi tunggu sebentar, ini sawi air? Ini selada air. Selada air. Setahu gua katanya jangan dikasih loh selada. Boleh. Air. Boleh, selada air gak apa-apa. Bukan selada air. Ini selada keriting. Selada apa? Itu keriting. Selada keriting ya? Iya, keriting. Kalau airnya kecil-kecil ya? Selada air enggak, selada air daunnya ya kecil. Kecil kecil. Burger kan ini kan? Iya. Keriting. Iya, ini selada keriting benar. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini daun apa ini satu lagi? Caisim. Gitu. Kenapa kembangnya dikit amat? Nggak ada lagi. Ini metik tetangga punya soalnya.
Yuk kita kasih makan, mundur. Awas, kura-kura jatuh. Ini duit bukan? Hah? Duit. Duit. Oh, duit. Nih, jadi kasih makannya. Ini sih sebenarnya kayak buat cemilan aja sih, snacknya doang. Kembang sisi, kembang sepatu ya? Iya, kembang sepatu. Utamanya caisim ya? Caisim lah yang murah. Terus sampai campur pumak. Pumak. Udah tinggal kasih gini aja. Sebar. Kayak nabur di kuburan. Iya. Kayak lagi nyakar lo. Iya. Gue tebang lo, udah kura-kura makan om, lihat om. Apa ya, kelihatannya lebih rakus gitu. Itu bunga kembang sepatu nggak ada rasa. Ada rasa? Iya. Nggak manis emang? Nggak ada rasa, nggak bau, nggak apa gitu loh. Emang yang biasa koko makan ada rasa? Gue biasa makan biji pepaya. Lagi makan biji pepaya sekarang, lalu makan itu apa? Biji durian? Bukan, daun genji. Daun genji itu kalau kita bilang pepaya Jepang. Sama pok choy. Om ini ngomong kura-kura bukan ngomong kura-kura. Nggak, gue lagi ngefrog-frog sama si Cinta. Oke, ini udah cukup? Ini pastiin dulu kebagian semua. Nah, makan sehari dua kali. Terus biasanya kalau malam itu ngasih pelet. Pelet? Pelet kura. Jadi ada pelet kura itu, pelet kura darat khusus. Lumayan tuh harganya. Nah, cuma gue juga baru eksperimen sedikit gitu ya. Kalau kura-kura darat, kebanyakan makan apa pelet, yang ada dia hitam. Kalau kura-kura darat kebanyakan makan pelet dia hitam. Iya, yeah, lebih cepat hitam. Ya itu. Terus apa, gampang piramiding karena kan proteinnya gede. Oh, tapi sebenarnya kalau piramiding itu selera sih, kok. Selera. Gua seneng yang piramiding malah. Itu selera. Itu sebenarnya piramiding itu kan kayak orang tuh gemuk. Iya. Cuma kalau misalkan mau lu tetap smooth, tetap kuning, makannya ya sayur-sayur. Kalau mau smooth paling gampang itu kasih gula. Gula, iya. Ada gula, ada semut. Iya. Betul sih. Ini ngomong-ngomong lokasinya di mana nih, dikasih tahu dong? Oh, ini lokasi di Sunter, Jakarta Utara. Buat yang mau beli kura-kuranya di 0818-084-8496 atau follow Instagram rio.hgl, rio.hgl. Channelnya? Channelnya Highlander Channel. Tapi di-update kan? Update dong. Nah, gua iya. Lagi update lagi sekarang. Karena udah dapat mulut akses. Iya. Oke, om. Iya. Yeah. Nah, udah itu habis itu apa lagi dong? Apa lagi, om? Gua pengen tahu dong, gua newbie nih. Biar umurnya panjang. Ya paling makan ya sehari dua kali. Terus kan makan sehari dua kali campur sayur ya. Buah boleh enggak buah? Buah boleh. Kayak lu kayak kasih pepaya seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Buah naga juga boleh. Buah naga tuh kasih sama kulitnya enggak? Enggak. Dagingnya. Terus pisang itu enggak boleh, pisang. Kaktus centong bagus. Itu paling bagus buat makanan kura. Terus kalau misalkan kayak toge itu juga sama 2 minggu sekali. Bayam enggak boleh kasih. Bayam enggak boleh. Enggak boleh karena kan ada ngandung zat besi. Terus kangkung juga boleh kasih, cuma enggak boleh sering. Kengkang ya. Terus nggak boleh sama batangnya. Oh nggak boleh, batang daunnya doang. Cuma kalau udah dewasa sih bebas sih. Pincang nggak boleh karena kan manis. Dia nggak bisa nggak begitu. Dia nggak boleh gula. Gak begitu bisa cerna manis. Oh dia. Jadi buah yang manis dia nggak boleh. Kalau buah naga nanti ehnya ada hitam-hitamnya nggak? Nggak tahu, aku belum pernah pakai sih. Pasti hitam kali ya. Nggak, hijau tetap. Tetap hijau ya. Dia hebat banget pencernaannya. Gua makan buah naga besoknya berak darah. Gua pikir darah. Ya kan, gua tuh buah naga. Terus kandang sih kok yang paling penting. Kalau kandang lu mesti kasih lampu. Terus apa ya? Kalau UVB sebenarnya kalau lu rajin jemur enggak perlu. Tapi kalau kita kayak mendung nih, musim hujan UVB, nih. Itu perlu. Nah, terus suhu di kandang itu mesti stabil. Enggak boleh swing terus. Jadi minimal suhu itu 30. 30. 30 panas sampai suhu. Iya, 30 sampai 33. Makanya kalau misalkan kandang yang bagus, begitu lu taruh kura, sejam dua jam lu pegang begini, hangat kuranya. Hangat ya? Itu yang bagus. Yeah. Tuh, kalau ini kan abis rendem. Nah, kalau buat pemula ya, ini jenis ini, gampang nggak sih dipiaranya? Gampang. Nggak gampang mati? Nggak. Mati itu ya karena salah perawatan sebenarnya. Sama dari itu yang gue bilang, kandangnya aja suhunya sih. Itu paling penting kalau suhu kandang. Jadi buat anak-anak gitu kan, banyak kan anak-anak minta kura-kura gitu. Gak apa-apa, ya? Asal jangan belinya yang 4 cm. Oh, 4 cm masih terlalu kecil. 4 cm ke atas, iya. 5 cm ke bawah lah, jangan beli yang segitu. Asal udah tiap hari pakai air hangat dong. Iya. Pakai air hangat. Air hangat. Angkatin kuku. Jadi dia yang kayak tadi tuh, jadi, apa namanya, uratasnya keluar. Jadi kalau lagi nyeduh kopi sekalian, sisanya seduh kura-kura. Jangan dong. Kenapa? Itu ntar diomelin netizen. Mati. Nanti jadi PO. Nanti kalau beli sama lu,
bisa konsultasi? Bisa dong. Bisa. Bisa ya? Bisa. Konsultasi kura, jodoh, keuangan. Bisa. Jodoh? Hmm. Lu aja ditinggal kawin orang lu. Oh, enak aja siapa yang tinggal kawin. Gue yang tinggalin kok itu. Oh gitu. Oke, sekian vlog tentang beli kura-kura. Eh, mana kura-kura yang kita beli? Digabung lagi, geblek. Oh, kan kasih, iya, kan mau tes makan tadi katanya. Eh, gila, pilih lagi buat. 今天 vlog kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye!